basicnya sih sebenarnya itu ketika itu adalah stigma umum, mungkin bisa dimaklumi karena memang sejak awal ini musik ini tidak berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang cenderung tentang kegelapan, kengerian dan sebagainya. Itu secara karena ini musik import dari luar sana seperti itu. Tetapi kemudian adalah bahwa kita perlu memberikan pengertian juga kepadamu bahwa tidak seperti yang dibayangkan oleh umum awam terhadap apa yang terjadi di black metal Indonesia. Meskipun kita masih menemukan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu yang kemudian dimunculkan oleh pelaku skena black metal Indonesia. Iya. Di awal-awal memang pergerakan skena black metal, karena di era itu saya melihatnya memang kalau di Jawa Tengah ya paling kuat dari perwakilan Solo adalah Makam, kemudian di Jogja itu paling besar waktu itu era itu adalah band yang bernama Legion Lost yang kemudian berinkarnasi menjadi Mistis, kemudian di tengah-tengah ini ada band yang cukup pada akhirnya juga akan membawa nafas baru karena band ini satu-satunya band yang menggabungkan unsur musik punk dengan black metal. Jadi Lampor ini adalah band yang dimana mungkin satu dari sedikit band black metal yang penontonnya adalah anak punk, itu Lampor. Kemudian di Jawa Timur era-era itu kita tahu ada band seperti Ritual Orkestra dari Malang, kemudian Dry dari Surabaya, Iconoclasm dari Kediri yang kemudian berinkarnasi menjadi Mortal Rites, dan itu berkembang dengan karakter mereka masing-masing meskipun tidak semuanya mulu bicara tentang Javanese ya. Jadi Javanese itu kan seiring dengan perkembangan zaman ketika kejenuhan tentang ngomong-ngomong apa sih di black metal gitu, ketika bicara tentang setan itu habis gitu kan, harus ada sesuatu yang bicara setan dengan tanda kutip atau kegelapan lah, tidak harus bicara setan, bicara tentang kegelapan karena black metal selalu dari kegelapan itu harus bagaimana meluaskan tema yang dari kata kegelapan ini, akhirnya muncul ide-ide memasukkan, menggali dari justru budaya kita sendiri, dan kebetulan teman-teman ini ada di ranah Jawa, mereka menggali dengan background masing-masing budaya-budaya Jawa ini yang muncul nanti di kedepan harinya gitu. Jadi ketika Makam semakin lebih ke dalam dengan konsepnya, sementara Legion Lost dan Mistis lebih bicara tentang basic basic misterius atau mistikisme daerah era-era Jogja, dan Ritual Pesta dan Dry dan sebagainya bicara dengan area mereka sendiri, meskipun sekali lagi tidak semua akhirnya bicara beralih menjadi band Javanese black metal. Band mungkin di Jogja, Legion Lost ini lebih banyak berbicara tentang temanya, tapi liriknya digarap dalam bahasa Inggris. Liriknya ada bahasa Inggris, tapi semua lagu itu temanya bicara tentang Javanese wajari busuk. Karena mereka, kalau dulu sih mereka awal-awal, demo mereka awalnya bicara tentang Merapi dan segala hal yang berada di sekitarnya, surrounding yang mistis yang ada di surrounding. Kemudian kalau Makam lebih kuat lagi karena bicara dengan simbol-simbol lebih dalam, simbol-simbol nampak juga. Kemudian di sejak mereka rilis album itu, sejak pertama kali mereka bikin album itu, mulai dari simbol-simbolnya, bahasanya juga. Kemudian awal-awal mereka masih belum menampakkan di
apa di atribut pakaian gitu ya, di outfit, tapi kemudian berkembang perjalanan ini mereka sudah mulai mengambil apa namanya outfit yang berbau Javanese, bahkan kemudian musik pun akhirnya mereka membawa unsur musik etnis etnik Jawa itu masuk ke dalam musik mereka. Belum banyak sih yang band-bandnya seperti itu, karena kalau kemudian di era-era sekarang ini kita menemukan bahwa itu lebih nampak pada selain lirik, kemudian juga di outfit ya, setelah pakaian-pakaian manggung itu kan juga. Kalau di artwork pasti ya, pasti semua kita saya menemukan banyak artwork itu lebih lebih detail menunjukkan ini loh band-band Javanese black metal seperti itu. Era-era itu kan sebenarnya kan memang karena tadi saya sudah menyebutkan beberapa band yang infonya kuat seperti Immortal kemudian Marduk terutama itu kan identik dengan apa dengan simbol-simbol satanisme gitu kan, termasuk Impaled Nazarene juga, dan itu memang kemudian meskipun era itu belum ada kaos import atau bagaimana, tapi kan anak-anak berupaya membuat sendiri gitu kan dengan apa yang mereka lihat di kaset kemudian di mungkin di katalog waktu itu andalannya ketika zaman belum ada internet kan andalannya adalah katalog free katalog dari label-label besar itu. Kemudian satu ketika ada gig memang itu memang tidak melulu band black metal, tapi kebetulan terjadi di Yogyakarta di waktu itu di Borobudur Plaza di basementnya itu ada sebuah diskotik yang sudah mau selesai itu istilahnya. Kemudian selama itu hampir setiap minggu ada gig metal di situ, jadi ada beberapa band metal dan metal juga main di situ. Di atasnya di lantai duanya itu ada bang di Borobudur ada tempat yang dipakai untuk kebaktian gereja, sebuah gereja gitu. Nah pada saat kebaktian gereja itu selesai dan teman-teman kan giginya mulai dari siang, nah disitulah bertemu antara komunitas gerejanya dengan teman-teman yang mau datang ke gig, dan mungkin satu dari atau dua orang melihat tentang simbol-simbol yang satanisme itu di kaos-kaosnya inilah, kemudian ada beberapa yang kemudian bereaksi dengan ya mungkin bahasanya memberitahu bahwa apa yang dipakai apa yang didengarkan adalah sebuah musik sesat gitu. Jadi kemudian mereka mencoba mengingatkan dengan cara mereka, kemudian ada sedikit ketegangan, namun memang tidak terjadi apa-apa, hanya diskusi yang alot tentang apa yang dipercaya teman-teman dan apa yang sedang di apa yang dipercaya oleh komunitas agama tersebut. Jadi kemudian itu selesai karena tidak ada terjadi apa-apa. Gig tetap berjalan, tetapi kemudian setelah itu seolah-olah mungkin memang komunitas ini mencari tahu siapa sih mereka yang kemarin berkaos-kaos hitam ini berkumpul di itu, dan kemudian mungkin mereka dapat informasi bahwa komunitas kita itu biasa nongkrong di Jalan Malioboro, di ujung Malioboro, di depan Hotel Garuda, di sebuah toko kaset yang memang menjadi andalan para metalhead di situ, dan setiap minggu kita malam minggu selalu berkumpul di situ. Ya, disitulah terjadi selama hampir satu bulan penuh ada perutusan dari gereja tersebut untuk mengajak diskusi, ya intinya memberi pencerahan lah, maksudnya mereka memberi pencerahan kepada kami untuk berpaling gitu. Dari kami pun menanggapinya dengan kebetulan ada teman-teman yang dari Kristiani yang kemudian mengajak ngobrol mereka, memberi penjelasan juga, pengertian tentang bahwa kami tidak seperti yang kalian bayangkan seperti itu. Ya itu yang kemudian setelah satu bulan lebih sedikit mereka tidak pernah datang lagi. Itu aja sih. Tapi yang nggak secara spesifik tentang sampai terjadi konflik sih nggak ada. We'll be right back.
seingat saya itu adalah kejadian itu berbasisnya adalah pengamatan tabloid itu terhadap skena black metal Bandung. Karena memang Bandung pada era itu memang sangat, ya seperti memang Bandung sampai sekarang pun masih sangat dominan dalam artian dalam kuantita dan kualitas memang banyak yang terjadi di sana. Jadi kemudian ada beberapa band yang disorot, termasuk juga mungkin salah satunya adalah ketika terjadi di sebuah di besar pembakaran sebuah kitab suci itu juga terjadi, kemudian menjadi pembahasan di situ. Dan ada band yang diserang, tapi secara basic dan termasuk juga salah satunya adalah band yang memang saya tahu itulah salah satu pionir black metal di Bandung, yaitu Sacrilegious dan Hellguts, tahu seingat saya. Jadi tetapi itu juga tidak berlanjut, sempat menjadi kekhawatiran di kalangan komunitas skena, kekhawatiran untuk anggapan bahwa akan ada pembaca tabloid ini yang mungkin akan berpikiran negatif terhadap komunitas kita gitu. Tapi di area sini saya tidak menemukan hal yang ditulis itu menjadi sesuatu yang spesifik mengganggu kegiatan komunitas musik metal, terutama black metal di Jawa Tengah terutama. Jadi saya pernah membaca itu juga menjadi perhatian teman-teman, tetapi tidak sampai ternyata pengaruh tabloid ini tidak sampai besar gitu. Artinya kemudian terjadi apa namanya, karena saya melihat di sini saya rasa masyarakatnya tidak begitu ambil pusing terhadap apa yang dilakukan oleh komunitas musik cadas, kecuali hanya paling yang mengganggu adalah kalau bikin gig durasinya lama itu kan, itu yang kemudian akhirnya sampai yang terjadilah komunitas musik metal kan susah cari venue karena kemudian setelah itu sekali pakai dilarang, seperti itu aja sih, nggak sampai lebih ke konten itu nggak ada saya rasa.